berapa mas? Level 3 mas. Oh udah, 3 sendok itu tadi? Udah. Mie-nya juga bukan mie biasa ya, dia seperti ini, keriting-keriting, kecil-kecil. Mantap. Assalamualaikum Mas Koko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini jualan baru lagi nih Mas. Ya, ini konsep baru lagi nih, sebenarnya mie ya. Sebenarnya mie goreng, cuman konsep masaknya itu saya pakai cobek. Yang lagi ngehit juga ya? Lagi ngehit juga, kita ada juga sebenarnya konsepnya hampir sama kayak mie yang sekarang lagi booming-boomingnya viral ya gitu. Cuman ditambah lagi kita ada atraksi memaksa itu di atas cobek gitu. Tercetus ide dari mana nih? Sebenarnya kalau tercetus dari idenya dari ide kepepet ya. Karena apa? Kita setiap bulannya, setiap periodenya itu harus mengeluarkan produk-produk baru gitu. Produk-produk yang gimana itu masih booming, produk-produk yang bisa diikutin oleh kaula-kaula muda sekarang. Ya, umum sih buat muda juga, tua juga bisa kalau ini. Karena ini konsepnya adalah murah tapi kenyang. Dengan 10.000 lumayan insya Allah kenyang. Ditambah lagi pedesnya juga nih. Ah, kalau pedas kita relatif ya. Bisa yang suka selera pedas tuh ada level 1 sampai 4 atau lebih kalau suka pedas. Free untuk cabai semuanya. Untuk sambal tuh free itu dari pedas sampai kekuatan pedasnya. Oke. Ini sudah berapa lama nih berjalan? Alhamdulillah ini baru ya, masih baru 2 bulan lah. 2 bulan berjalan. Gimana, lancar alhamdulillah? Alhamdulillah lancar. Karena kan di sini juga dari segi saingan juga belum ada ya untuk mie seperti ini ya gitu, kecuali kalau warkop-warkop mungkin udah banyak gitu. Kalau mie konsepnya seperti ini masih jarang di sini. Mie cobeknya ada apa aja nih tipenya nih? Oke, mie cobek mungkin untuk saat ini kita hanya terfokus untuk mie cobek yang goreng aja ya. Untuk next kedepannya mungkin kita ada sediakan mie cobek yang berkuah gitu. Cuman kita menyediakan topping. Nah, ada pilihan toppingnya ya. Bisa dilihat ini. Untuk mie cobek yang original nih, insya Allah udah kenyang nih, 10.000 dah. 10.000 original udah dapat pangsit, ya kan, udah dapat ayam jamur, ya kan. Kalau mau tambah di bakso 3 piece itu 13.000, ya kan. Nambah telur ceplok, ya kan, bisa setengah matang atau full matang 13.000, atau nambah smoke beef 15.000. Di sini chicken barbecue cuma 15.000. Cuma 15.000. Worth it banget nih harganya. Yeah. Wow. Ini yang bedain dari yang lain gimana nih? Kalau yang bedain dari yang lain itu adalah pertama konsep masaknya di mie cobek, yang kedua itu jenis mie-nya. Mie-nya menggunakan mie apa nih? Kita mie-nya itu seperti mie ayam tapi yang bangka, yang halus, lembut tapi kenyal. Homemade bukan? Bukan, kita masih order. Order kita punya. Mantap. Gitu. Jadi dijamin enak nih. Insya Allah dijamin enak. Dijamin enak. Oh. Karena kita bedanya itu di mie-nya itu. Kita usaha di mie-nya. Penasaran saya. Penasaran. Boleh tahu nih, selama 2 bulan ini udah berapa banyak nih? Paling banyak itu yang di minggu-minggu kemarin dan bulan kemarin itu hampir sampai 80 porsi. 80 porsi. Ya? Cuma setengah hari doang nih dari setengah sore. Hari ya. Untuk saat ini sih rata-rata kita menghabisi rata-rata untuk bulan ini 50 porsian. 50 porsi lumayan ya. 50 porsi. Mantep banget baru 2 bulan. Semoga tambah lancar nanti nih. Insya Allah, amin ya. Amin. Jadi di sini namanya mie cobek sambal bakar. Iya, mie cobek sambal bakar. Dari paten nih. Dari paten family ya, dari paten family. Mantap nih orang nih, idenya brilian nih, apa aja dijual dibikin ya. Iya. Mantap ya. Iya, insya Allah dah. Produk-produk baru kita selalu ada per 3 bulan sekali. Oke. Itu patennya masih tetap ramai tuh di sini. Masih. Oke deh. Alhamdulillah untuk bisa paten mungkin. Di minggu-minggu ini kita akan tambah produk lagi di pizza paten. Untuk penggemar pizza paten kita ada pizza Korea. Pizza Korea? Pizza Korea. Nah, untuk tempat kita lagi persiapkan yang lebih besar lagi. Nah, pizza Korea itu adalah jenis saus sama topping yang berbeda. Oh gitu. Mantap nih. Ramai nih ya, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah untuk pizza paten karena di sini produk unggulan kita pizza mozzarella dengan topping full dengan mozzarella hanya 30.000. Oke, mantap. Jadi guys, kalau penasaran juga pengen nyobain pizza parmen, datang aja ke sini. Kalau belum lihat videonya, bisa cek ya di video di pojok kanan atas tuh ada tentang pizza paten Bukit Duri ya? Ada. Oke. Ini cobeknya untuk memasak, karena sambal ini akan lebih wangi lagi apalagi dimasak dengan cobek. Nah, dipanaskan dengan cobek sambal, terus mie yang udah dicampuri dengan bumbu-bumbu kita masukin lagi di sini, kita aduk lagi sampai panas. Mantap. Oke, berarti ini menjanjikan juga nih kayaknya. Insya Allah menjanjikan. Insya Allah ya. Insya Allah menjanjikan. Gitu. Yang penting yakin aja untuk usaha semua apapun, yang penting yakin aja. Ya udah, kasih motivasi nih biar yakin juga orang. Oke, pertama itu kita harus ikutin proses ya. Proses itu setiap usaha itu pasti ada prosesnya semuanya gitu, baik itu proses pahitnya, senangnya gitu, dan jangan lupa berdoa, tetap semangat, pasti insya Allah berhasil. Oke, rekomendasi di sini ada kalau biasa ya di double topping mereka itu bisa di telur dengan chicken sama telur ya, di double gitu. Iya. Cabai apa nih? Ini cabai rawit di blender Pak. Pedes banget gitu? Ini pedes banget. Iya, level 1 aja udah lumayan lah. Jadi kalau level-level ini tergantung sendoknya ya? Berapa sendok gitu? Iya, kalau level 1 sendok, 2 dan seterusnya gitu. Oke gitu? Iya. Ini sama nih dua-duanya? Iya, ini tinggal dituang ke sini nanti. Oh sama aja itu? Iya. Itu kecap asin ya Mas? Iya, kecap asin. Kayak minyak ikan gitu Pak. Oke. Ini bikin berapa porsi nih? Ini bikin 4 Pak. 4 porsi? Iya. Wih, mantap. Yang 10 ribuan semua atau? Ya, 10 ribuan semua. Berapa lama ini di? Sekitar 1 menitan lah. 1 menit ya? Iya. Sebentar doang. Iya. Kayaknya enggak deh. 30 detik ya? 30 detik. Berapa Mas? Level 3 Mas. Oh, udah 3 sendok itu tadi? Udah. Suara udah Pak. Terus dikasih apa itu sambalnya? Saus barbecue. Oh, saus barbecue. Yes. Ini apa ini? Digoreng? Enggak, udah digoreng dari sananya, Mas. Oh, jadi udah matang gitu aja? Udah matang. Oh, tinggal ditaruh di situ aja? Tinggal ditaruh aja. Oke, siap. Jadi ini namanya apa yang ini? Ini namanya mie cobek sambal bakar, telur plus chicken barbecue. Di sini pembelinya kebanyakan ABG ya? Iya Pak, kebanyakan umur-umur saya, umur belasan. Terus rata-rata bapak-bapak sih Pak, yang doyan-doyan pedas. Doyan pedas ya? Iya. Kebanyakan cewek ya? Cewek juga lumayan, cuman kalau cewek kebanyakan makan di sini Pak. Oh, makan di sini? Iya. Oh, bisa makan di sini? Bisa, di belakang. Oh, okay. Oh ya, di sini kan food court ya? Iya. Ya, jadi kalau dibungkus pakai seperti ini? Iya Pak, ini kapnya. Kalau ini topping Pak, ada jamur sama bakso kering, tapi udah dipotong-potong. Ini apa yang ini? Ini sama Pak. Oh sama ini? Iya sama. Oh sama aja? Iya. Oh beda warnanya? Ini kalau yang ini di versi udah di ininya Pak, digoreng. Digoreng ini ya. Ini yang setengah mateng. Setengah mateng. Iya. Terus juga Pak? Ini ada daun bawang dipotong-potong. Ya? Iya buat topping di atasnya. Ini ada kerupuk juga Pak. Oh, ini buat topping. Iya. Iya. Ini guys, mie cobek sambal bakar yang ada di Bukit Duri ya, di Sawo Kecik. Wah, gue mau langsung cobain aja nih rasanya seperti apa. Ini gue ambil porsi yang lengkap ya, dikasih ayam barbecue sama pakai telur ceplok. Ini harganya jadi 18.000 ya, mantap. Masih worth it juga nih, dengan mie yang seperti mie ayam bangka ya, kecil-kecil, keriting, baru 2 bulan tapi udah lumayan ya. Sehari bisa 50 porsi, paling banyak bisa 80. Mantap guys, langsung kita cobain ya. Rasanya seperti apa, pedasnya seperti apa. Ini gue ambil pedasnya level 3 ya. Yang paling pedas itu level 4. Katanya sih bisa lebih. Gue cobain dulu level 3 kira-kira sepedas apa di sini ya. Kita cobain nih. Kayak begini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Karena sambalnya juga sambal bakar begitu ya, lumayan pedas, tapi agak-agak manis karena dia tadi sebelumnya diaduk-aduk dulu ya dengan kecap, jadi agak manis, jadi lebih berwarna kecoklatan seperti ini guys. Wow, lagi nih kita cobain lagi. Ini bikin ngiler loh guys, banyak banget nih porsi segini nih, mantap. Ini ayamnya juga nih, ayam barbecue, potong-potong seperti ini. Kita cobain nih ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Pakai saus barbecue, enak banget. Lagi. Wow. Porsi segini banyak banget. Ini nggak pelit ya, lihat toppingnya banyak banget. Gede-gede banget ya ayamnya nih. Mantap. Kerupuk pangsitnya juga kecil-kecil di sini. Kayak gini. Ini karena level 3, jadi nggak terlalu langsung pedes banget ya. Mungkin harusnya level 4. Yang suka pedes banget ini masih kurang nih. Tapi menurut gue udah pedes juga. Lumayan guys. Mie nya juga bukan mie biasa ya. Dia seperti ini, keriting-keriting, kecil-kecil. Mie bangka. Lagi. Enak banget. Kasih telur ceplok. Enak banget ya. Wow. Jajanan kekinian. Di sini ramai banget ya. Semakin malam semakin ramai di sini. Lokasinya karena di sini di food court ya, agak di dalam. Jadi banyak juga jajanan-jajanan di sebelahnya, banyak banget nih. Jajan-jajanan kekinian, jajan-jajanan berat juga banyak. Lagi guys, enak banget. Mari makan, makan enak. Lagi, ternyata mie-nya banyak banget nih guys. Tuh, gila banget. Ini kalau nggak pakai topping-topping, nggak pakai telur, nggak pakai ayam, cuma 10.000 nih guys. Banyak banget. Mantap. Enak banget. Lagi. Ini asli beneran banyak banget nih mie-nya. Oke. Ini pedasnya masih bisa dinikmati ya. Mungkin level 4 lebih pedas banget. Ini udah pedas ya, tapi belum pedas banget guys. Tapi enak banget. Wah, enak. Jadi buat teman-teman yang penasaran, pengen nyobain, datang aja ke sini ya. Dia buka sore hari ya, sampai malam setiap hari. Semakin malam semakin ramai di sini guys, mantap. Cuma 10.000 sebanyak ini guys, beneran. Gila. Asli ini banyak banget ya, nggak habis-habis. Ini edisi jajanan terbaru ya, jajanan kekinian tahun 2023. Seperti ini nih, pakai cobek. Lagi ngein banget. Jadi Mas Kokonya pintar banget nih, nyiptain jajanan-jajanan terbaru. Dan ternyata ini lumayan rame nih guys, baru nih, baru 2 bulan. Mantap. Wow, buat teman-teman yang penasaran, yang suka dengan yang pedas-pedas, wajib datang ke sini nih, cobain. Mie cobek sambal bakar. Lagi, mari makan, makan enak. Asli potongan ayamnya gede-gede banget. Aduh, masih banyak banget guys. Nggak nyangka ya, jajanan cuma 10.000 sebanyak ini. Wow, posting nyangin ya. Sekali lagi penasaran, datang aja ke sini ya. Asli enak banget. Bisa makan di sini juga, di sini karena ada food court-nya guys. Lebih banyak orang dibungkus sih. Mantap.